Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kita tahu bahwa kondisi ayam hutan hari ini di beberapa hutan kecil atau tegalan kecil di wilayah Indonesia, terutama untuk ayam hutan hijau, itu memang sudah semakin langka ya. Oleh sebab itu, salah satu langkah yang paling konkret untuk dilakukan untuk mengantisipasi ini ayam hutan hijau agar tetap lestari adalah dengan cara breeding ternak rumahan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini yang kita videokan adalah beliau, Bapak Waluyo. Beliau ini adalah salah satu peternak ayam hutan senior dan banyak juga yang belajar dari beliau, termasuk saya pribadi pun belajar dari beliau. Harapannya dengan adanya ternak rumahan seperti Bapak Waluyo ini semakin banyak yang mengekspos ya. Harapannya terutama untuk media-media nasional ya. Tapi ya namanya juga kita ikhtiar, semoga dengan adanya review dari kita, semoga nanti Bapak Waluyo semakin dikenal ya, dan menginspirasi tentunya para generasi peternak ayam hutan ya, kalangan muda di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.